Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan video mengenai muatan formal atau bagaimana cara menghitung muatan formal dari atom-atom dari suatu molekul ataupun senyawa. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa muatan formal adalah muatan relatif atom-atom berdasarkan dari sebaran elektron-elektron valensi di sekitar setiap atom. Nah, untuk teman-teman yang mau mempelajari muatan formal, itu saran saya sebelumnya pelajari dulu bagaimana cara menggambar struktur Lewis dari suatu molekul ataupun ion poliatomik. Nah, kalau sudah, mari kita lanjut. Muatan formal itu kita bisa ketahui dari elektron valensinya dikurangi dengan 1/2 elektron ikatan atau dan dikurang elektron non ikatan, atau lebih jelasnya seperti ini, elektron valensi EF, kemudian EI itu jumlah elektron ikatan dan EN itu jumlah elektron non ikatan, atau biasa juga saya sebut dengan elektron bebas. Nah, mari kita lihat contoh dari cara menghitung muatan formal dari amoniak, yaitu NH3. Nah, yang pertama, elektron yang tidak dipakai berikatan ini disebut dengan elektron non ikatan atau elektron bebas. Kemudian elektron yang biru ini itu adalah elektron ikatan yang dipakai berikatan antara nitrogen dengan hidrogen. Nah, yang pertama, marilah kita hitung muatan formal dari N. Nah, ingat rumusnya adalah elektron valensi dikurang 1/2 elektron ikatan dikurang dengan elektron non ikatan. Oke ya. Berarti kalau kita mau pakai muatan formal N atau mencari muatan formal N, itu kita mesti ketahui dulu elektron valensi dari N. Nah, untuk mencapai atau untuk mengetahui elektron valensi N, itu berarti kita harus tahu konfigurasi dulu. Nah, elektron valensi ini, N itu atau nitrogen adalah unsur periode kedua dengan nomor atom sebesar 7. Berarti konfigurasinya adalah, kita pakai konfigurasi Bohr saja, yaitu 2 dan 5. Berarti elektron valensi dari nitrogen adalah 5. Berarti 5 dikurangi dengan 1/2 dari elektron yang dipakai berikatan. Ada berapa elektron yang dipakai berikatan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Oke, ada 6. Dikurangi dengan elektron non ikatan. Elektron non ikatannya ada 2. Berarti 5 dikurangi dengan 1/2 dari 6, 3 dikurangi 2 itu sama dengan 0. Nah, berarti muatan formal dari nitrogen ini adalah 0. Ini sesuai jika suatu atom pusat memiliki memiliki muatan formal sama dengan 0, berarti sudah struktur Lewisnya itu sudah betul, sudah yang paling stabil. Sedangkan hidrogen di sini itu memiliki muatan formal sama dengan, ingat H itu atau hidrogen itu memiliki elektron valensi sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi 1/2 dari ini ya, 1/2 dari 2. Kemudian tidak ada elektron bebas atau tidak ada elektron non ikatan sama dengan 0. Berarti 1 dikurangi 1/2 dari 2 itu sama dengan 1, berarti sama dengan 0. Berarti muatan formal dari hidrogen itu juga sudah 0. Berarti struktur dari NH3 itu sudah tepat seperti ini, dengan 1 pasang elektron non ikatan atau 1 pasang elektron bebas. Oke, jadi penentuan muatan formal itu sangat penting untuk molekul atau ion yang memiliki beberapa kemungkinan struktur. Struktur Lewis yang benar itu memiliki atom-atom pusat dengan muatan formal sama dengan 0, dan gaya tolak antar molekulnya
maaf, dan gaya tolak antar atomnya itu seminimal mungkin. Jadi sebenarnya tujuan dari muatan formal ini itu adalah agar gaya tolak antar atomnya itu dapat diminimalkan. Oke ya. Nah, contoh struktur Lewis dari H2SO4 itu bisa digambarkan dengan ini ya. Kalau apa ya? Ada dua jenis struktur yang biasa kita temui yang bikin pusing. Oke. Nah, struktur mana yang paling mungkin untuk H2SO4? Apakah yang ada di kiri ataupun yang ada di kanan? Nah, bagaimana cara menentukan yang mana yang paling benar? Yaitu dengan menggunakan muatan formal. Nah, ini adalah struktur Lewis dari H2SO4. Ini juga struktur Lewis dari H2SO4. Makanya teman-teman pelajari dulu struktur Lewis, kemudian masuk ke muatan formal. Oke. Yang berbeda dari struktur kiri dengan kanan itu adalah oksigen B. Ya, oksigen B, oksigen A itu tetap sama dan S-nya sendiri. Oke ya. Jadi kita cuma lihat dari segi S-nya, S dan O, B-nya. Jadi cara untuk menentukan yang mana yang paling mungkin adalah menghitung muatan formal masing-masing yang ini ya, O, S dulu, kemudian O, B. Oke. Ini muatan formal S dan muatan formal O bagian B. Muatan formal O untuk A itu sama saja. Oke ya. Jadi kita lihat yang beda aja. Untuk muatan formal S, kita tahu S ini adalah atom dengan unsur atau unsur dengan periode ketiga, di mana struktur Lewis yang paling stabil itu sesuai dengan fakta di lapangan atau fakta eksperimen di lapangan itu bila muatan formalnya sama dengan 0. Oke, jadi S ini harus sama dengan 0. Oke, kenapa? Karena dia unsur periode ketiga. Nah, pertama S kita cari dulu elektron valensinya. S ini adalah unsur periode ketiga dengan nomor atom sebesar 16. Berarti konfigurasinya 2, 8, dan 6. Nah, elektron valensinya itu adalah 6. Sedangkan oksigen itu nomor atomnya 8, valensinya adalah 2 dan 6 ya. Jadi elektron valensinya adalah 6 ya. Jadi S ini memiliki elektron valensi 6, O juga memiliki elektron valensi 6. Oke, berarti rumusnya adalah elektron valensi itu 6 dikurangi dengan 1/2 yang di 1/2 dari elektron ikatan. Elektron ikatannya di sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 yang dipakai untuk berikatan. Berarti 1/2 dikali dengan 8 dikurangi elektron non ikatan. Nah, karena S di sini tidak memiliki pasangan elektron non ikatan, berarti sama dengan 0. Berarti 6 dikurangi dengan 1/2 kali 8 berarti 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2 plus 2. Kemudian muatan formal oksigen yaitu 6 dikurangi 1/2 dari 2 karena ada 2 yang dipakai berikatan, 1 dan 2. Oke ya. Dikurangi 6 berarti 6 dikurang 1/2 kali 2 berarti 1. 6 dikurang 1 5 dikurang 6 berarti minus 1. Oke. Jadi muatan formal dari oksigen B itu adalah minus 1 dan S ini adalah plus 2. Kalau kita lihat muatan formal dari S ini sama dengan plus 2, berarti ya, struktur ini belum yang paling stabil. Struktur Lewis-nya ini bukan paling stabil ya. Nah, mari kita lihat struktur yang ada di bagian kanan. Nah, muatan formal S ini 6 dikurangi dengan jumlah elektron ikatannya ada berapa?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 12 ya, 1/2 dikali dengan 12 dikurangi 0. Berarti 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini muatan formal dari es sulfur itu sama dengan 0. Sedangkan oksigen B-nya yaitu 6 dikurangi dengan 1/2 dari 4 dikurangi dengan 4. Berarti 6 dikurangi 2 dikurang 4 berarti sama dengan 0. Nah, kalau kita bandingkan datanya, data muatan formal antara struktur kiri dan struktur kanan, otomatis struktur kanan adalah struktur Lewis yang paling stabil dan sesuai dengan fakta eksperimen. Ya, berarti untuk H2SO4 strukturnya seperti ini. Ada 2 ikatan rangkap pada oksigen B. Ya. Ada 2, satu yang di atas, satu yang di bawah. Dan yang lainnya sama. Nah, di sini kalau kita lihat meskipun S-nya itu tidak oktet, ini ya tidak oktet, tapi muatan formalnya sama dengan 0. Berarti ini adalah struktur yang paling stabil. Jadi kalau kita gambar struktur yang paling stabil untuk H2SO4 ya yang seperti ini. Bukan yang bermuatan seperti ini. Meskipun muatan keseluruhannya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini -1, -1, -2, +2 berarti sama dengan 0. Tetapi untuk atom-atomnya itu masih bermuatan. Berarti ya, masih bermuatan. Berarti ada tolakan antara atom-atomnya. Sedangkan di bagian kanan itu tidak ada. Kenapa? Karena muatan formalnya sama dengan 0. Oke ya, jadi begitu cara mencari struktur yang paling stabil untuk 2 struktur Lewis yang paling mungkin. Oke ya. Jadi mengacu pada muatan formalnya saja. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.